ada dia apapun. Ini kita mau meluruskan ya, jadi nggak usah ngomong tentang Pak RT-Pak RT lagi, karena udah selesai. Ini kita mau meluruskan ya, jadi nggak usah ngomong tentang Pak RT Pak RT lagi, karena udah selesai. Pak RT-nya udah meminta maaf juga, saya pun juga sebagai manusia biasa juga harus bisa meminta maaf juga, karena memang masalahnya adalah di Pak Ustadznya dan miskomunikasi dengan Pak Ustadznya. Jadi alhamdulillah udah clear ya, nggak usah dibesar-besarkan juga.